Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Pasar otomotif kedatangan jagoan baru nih bro sis. Dan kali ini hadir dengan desain super sangat serta sporty loh. Menariknya lagi, motor baru ini hadir dengan fitur dan teknologi yang terbilang lebih unggul jika kita bandingkan dengan kompetitor di kelasnya. Sebelum kita bahas teknologi dan fitur dari skuter keren satu ini, kita bahas mulai desain depannya dulu ya bro sis. Mulai dari fairing depan, terlihat sangat agresif dengan penggunaan kisi-kisi udara yang berada pada bagian fairing depannya. Selain itu, tarikan desain pada bagian dual headlampnya juga memiliki tarikan yang tajam serta dengan pencahayaan model Pro G. Beralih ke bagian panel instrumennya, tampil dengan desain menarik dikarenakan sudah menggunakan panel full TFT 5 inci yang mewah. Lanjut di bagian dashboard depan juga dibekali kompartmen penyimpanan barang dan juga terdapat lubang tangki BBM, slot USB charging, serta smart key system yang disematkan. Selain pada bagian fairing depan, di bagian stop lamp dan tailnya juga memiliki desain yang agresif dan sporty juga. Untuk suspensi pada skuter ini, menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 12 inci, serta ban 110/70, dan sistem pengereman cakram ABS dual channel. Sedangkan di belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 12 inci, dan ban 120/70, serta sistem pengereman belakang cakram juga. Dibekali mesin yang cukup bertenaga berkapasitas 169, 5cc, 4 katup, SOHC 1 silinder, mesin ini memiliki tenaga puncak sebesar 17,8 dk pada 8.000 RPM dan torsi puncak 15,8 Nm pada 6.500 RPM. Selain itu, skutik berlabel TIG dari pabrikan PGO ini juga sudah dibekali fitur TCS atau Traction Control System yang mencegah ban agar tidak slip. Hadir dengan desain yang agresif dan fitur canggih, PGO TIG ini kabarnya akan dijual di Indonesia dengan harga 20 jutaan bro sis. Nah, jadi gimana bro sis? Kira-kira kalian tertarik nggak meminang PGO TIG ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.